Oke. Aduh, ramai juga ya. Hadir, hadir, hadir. Waduh, mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jadi tadi malam saya coba iseng ngecek apakah tembus 1000 komen dalam waktu 3 jaman kurang lebih. Dan ternyata tembus ya. Walaupun yang komen itu banyak yang nyepam, alias komennya cuma sekedar 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ya ternyata tembus di 1000 komen. Sayangnya tadi malam pas jam berapa, jam 10 saya udah tidur ya, jadi mau live juga gak keburu gitu. Dan ini kayak jadi utang buat saya, maka saya putuskan live jam sekarang aja, jam setengah 10 ya. Bagi teman-teman yang lagi senggang, lagi nganggur, boleh simak. Yang lagi banyak kerjaan gak usah ya, jangan curi-curi waktu di tempat kerja ya, korupsi waktu ntar. Oke, teman-teman semua, nyampe 200 ternyata. Dikirain bakal cuma 10 orang, 2 orang saja, ternyata 200 orang lebih. 212, udah kayak wiru sableng nih. Mastah turun gunung. Apa maksud turun gunung? Ini saya lagi di rumah, masih di rumah. Saya nanti siang ada ngisi di Telkom University di daerah Buah Batu Bandung ya. Saya diundang sama kawan-kawan dari SBM dan teman-teman dari universitas tentunya untuk sharing tentang apa namanya digital marketing ya. Digital marketing khusus untuk kaum milenial. Cuman hari ini saya gak akan bahas tentang digital marketing, saya gak akan bahas tentang generasi milenial. Nanti silakan komen aja di postingan saya sebelum ini barusan ya. Kalau itu tembus juga 1000, insya Allah nanti saya akan buatkan juga live seperti ini. Saya akan bahas, kalau enggak nanti malam ya besok mungkin ya. Oke teman-teman, saya langsung mulai aja dulu ya, karena waktunya juga sangat mepet. Saya ada nanti jemput anak dan juga harus ngisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kawan-kawan semua di live saya. Saya sebenarnya kalau pribadi sudah sering live di grup ya, grup internal ya. Cuman untuk ke all seperti ini ya paling sebulan bisa dihitung sama jari, paling 2 sampai 3 atau bahkan 4 kali saja. Dan kali ini saya tertarik untuk membahas fenomena marketplace ya. Karena kemarin saya iseng-iseng nanya seriusan gitu, nanya seriusan ke Anda gitu. Jadi gimana gitu ya, marketplace itu jual lagi marketplace boleh enggak gitu ya? Halal atau haram gitu loh. Ternyata malah yang komen malah banyaknya tuh nyimak Kang ya. Nyimak saya nyimak gitu ya. Lah aku ini nanya serius gitu ya. Saya nanya serius, moga aja kali aja ada di antara Anda yang memang tahu tentang apa, tentang hukumnya gitu ya. Hukumnya boleh atau enggak ya, terus halal atau haram gitu loh. Eh malah pada nyimak juga lah, piye gitu ya. Kenapa begitu? Karena secara personal saya pribadi punya pendapat gitu loh ya. Dan saya merasa bahwa ya tadi yang namanya belajar, kita jangan merasa puas untuk mengetahui sesuatu. Akhirnya saya tanyakan kepada Anda, khawatir dari Anda mungkin bisa jadi ada yang mendalami ilmu fikih ya, ada yang mendalami ilmu agama. Yang dengan itu saya coba pelajari, matanya terbuka gitu ya. Oh ternyata hukumnya begini. Itu teman-teman. Jadi satu mananya serius, bukan malah ngetes gitu ya. Ini orang-orang tuh pasti ngiranya kalau gue buat status dikiranya seriusan gitu. Terus ada yang nanya gini, emang Kang haram gitu? Haramnya di mana? Loh, siapa yang bilang haram gitu? Gue ini nanya gitu. Oke, teman-teman semua ya, bicara masalah marketplace ini menarik ya. Kenapa menarik? Kalau bicara masalah boleh atau enggak gitu ya, itu tergantung berdasarkan apa. Sekali lagi, itu berdasarkan apa ya. Bagi saya yang muslim, bagi Anda yang mungkin saat ini beragama Islam alias muslim, tentu patokan Anda ya halal ataupun haram gitu ya, boleh ataupun tidak, pasti patokannya adalah hukum syara ya, hukum syariat Islam. Yang dimana hukum, dalam hukum syariat Islam, hukum itu ada lima jenis ya. Ini saya ingat dulu pengajian gitu ya, dalam sebuah kitab judulnya adalah, dalam sebuah pembahasan tersebut, Anwa'ul ahkamu syariah gitu ya. Macam-macam hukum syariat gitu ya. Di situ dijelasin bahwa ahkamu syariah yal fardu wal haramu wal mandubu wal makruh wal mubah gitu ya. Bahwa hukum-hukum syariat Islam itu ada lima macam gitu ya. Yang pertama adalah fardu ataupun halal. Di mana ketika kita melakukan itu maka itu menjadi pahala buat kita ya. Halal benar itu ya. Dan ketika tidak dilakukan ya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Benar gak sih? Atau dapat dosa? Silakan Anda cermati definisi dari halal ini. Artinya kalau
kita gunakan, kita makan, kita lakukan, maka itu sah-sah saja, jadi pahala bahkan ya. Terus yang kedua adalah haram. Haram itu artinya apa? Ketika kita melakukan itu menjadi dosa, ya. Ya banyak contohnya teman-teman, daging babi mungkin bagi yang muslim gitu ya, riba bagi yang muslim ya. Ketika bicara halal dan haram tentu dalam Al-Qur'an juga dijelasin gitu ya, dalam surat Al-Baqarah gitu ya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba gitu ya, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini contoh clearnya, contoh clearnya gitu ya. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Nah, jadi patokannya boleh atau tidak tergantung apa gitu. Nah, kalau dalam syariat itu tadi ada lima hukum. Yang ketiga adalah mandub, kalau bahasa kita adalah sunnah gitu ya. Dilakukan dapat pahala, ketika enggak dilakukan maka enggak dapat apa-apa. Ya kalau halal kan berarti beda ya, Anda pasti ngerti lah tentang hal ini gitu ya. Bedanya halal dan haram sudah jelas gitu ya. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala gitu ya. Kalau makruh ketika didiamkan, ketika kita tidak melakukan enggak dapat pahala gitu ya. Ketika mubah hukumnya adalah boleh gitu ya. Nah, asal usul perbuatan semuanya halal, semua perbuatan termasuk jual, termasuk apa ya, termasuk barang-barang gitu ya, itu asalnya semuanya hukumnya mubah gitu ya, sampai ada yang menghalalkan dan mengharamkannya. Nah, sekarang kita ngomong ke marketplace. Bagaimana skema marketplace? Pada dasarnya jualan, kalau jualannya tersendiri itu adalah boleh ya, boleh. Kenapa? Karena dalilnya sudah jelas ya. Yang haram apa? Yang haram adalah riba gitu ya. Nah, sekarang jualan di marketplace boleh enggak? Nah, Anda dalami dulu faktanya gitu ya. Anda coba dalami dulu faktanya itu seperti apa. Ya. Akan menjadi haram ketika yang dijual itu adalah barang-barang yang memang tidak dibolehkan oleh agama gitu ya. Misalkan ketika menjual foto-foto seks gitu ya, ataupun misalkan yang mengubar aurat ya, atau yang mengubar aurat gitu ya, atau misalkan jualan barang-barang haram gitu ya. Yang secara zat itu udah haram, itu memang tidak boleh. Termasuk adanya penipuan, ya. Gambar yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu menjadi haram. Ya. Biasanya akan menjadi haram ketika yang dijualnya itu zatnya juga haram, gitu. Nah, terus bicara masalah ini, apa namanya? Bicara masalah kehalalan keharamannya, itu kita harus tahu dulu faktanya seperti apa di lapangan. Ini kasusnya sama kayak gini sebenarnya. GoFood itu halal atau haram gitu ya. Ada dua pendapat dalil, ada yang mengatakan itu boleh ya, halal, ada yang mengatakan haram gitu ya. Nah, Anda silakan kaji tersendiri, saya bukan ustaz ya, Anda boleh kaji sendiri, termasuk fenomena the pre-order ya. Fenomena dropship itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Nah, kalau marketplace sendiri gimana gitu ya. Nah, pada dasarnya itu boleh gitu. Dan kalau dipakai untuk tempat jualan yang halal, itu tentu menjadi halal gitu loh ya. Kecuali ada yang mengharamkannya, tadi yang haram itu adalah zat-zatnya dan segala macam. Nah, yang terjadi di Indonesia sekarang, teman-teman semua, terutama kampanye-kampanye tentang anti marketplace, aku tidak gunakan marketplace, aku tidak pakai marketplace, itu biasanya ya, itu biasanya karena bukan masalah hukum syariat. Ya, bukan karena hukum syariat, ya. Jadi ada yang meluruskan teman-teman, kalau sunnah itu kalau ini ya jelas lah ya, Anda saya rasa udah paham tentang hal ini ya. Saya cuma ngingetin aja. Nah, biasanya teman-teman yang mengkampanyekan anti marketplace itu bukan karena hukum syariat Islamnya. Ya, sekali lagi, bukan karena hukum syariat Islamnya, ya, tapi karena value-nya. Sekali lagi, karena value-nya, karena sesuatu yang memang sedang di, karena memang sesuatu yang memang sedang diperjuangkan. Itu teman-teman semua. Jadi kita ini sekarang harus ngerti sebenarnya yang kita perjuangkan ini apa, gitu loh ya. Nah, banyak orang di luar sana, kawan-kawan kita yang memang dia tuh anti banget sama marketplace. Itu mereka kayak, ayo jangan jualan di marketplace. Itu bukan karena halal haramnya, teman-teman. Ya, sekali lagi, bukan karena halal dan haramnya, gitu loh. Tapi karena value-nya, karena idealismenya. Ya. Apa itu idealismenya? Teman-teman tahu semua bahwa di marketplace itu, ya, banyak fakta-fakta yang membuktikan dan terkuak gitu ya, bahwa data-data yang kita kasih, gitu ya, itu akhirnya digunakan oleh mereka untuk menjual produk yang serupa. Misalkan Anda jualan hijab gitu ya. Anda jualan di marketplace, terus pada saat jualan di marketplace produk Anda tersebut laris, tiba-tiba oleh marketplace produk Anda tersebut di-cut dan tidak boleh jualan lagi di sana, dan ujung-ujungnya adalah si marketplace mengeluarkan produk yang ciri-cirinya mirip dengan produk Anda dan akhirnya produk tersebut laris. Ini yang bahayanya gitu ya. Dan orang-orang yang anti marketplace itu lebih mengedepankan hal seperti itu. Gitu ya. Maksudnya apa? Ya tadi data yang kita
capek setiap hari kita lakukan di marketplace jualan itu diambil ya tanpa izin dan digunakan untuk hal-hal seperti itu. Ini saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi yang saya lihat dan saya dengar dari banyak orang itu seperti itu, gitu ya. Atau produk yang ada di marketplace, setahu saya ya, itu memang kebanyakan adalah produk-produk dari luar atau bukan produk-produk lokal. Jadi kalau bicara masalah pro terhadap produk-produk lokal, ya marketplace ini memang kebanyakan, bahkan bisa dikatakan 70% lebih gitu ya, itu produknya dari luar, dari negara tertentu gitu ya. Yang ini secara masa depan itu tidak bagus. Sekali lagi, ini secara masa depan itu tidak bagus ya. Jadi sebenarnya apakah boleh jualan di marketplace? Secara dasar itu saya silakan saja. Boleh-boleh saja selama memang perbuatan yang dilakukan itu tidak menipu gitu ya. Tidak unsur, ada unsur goro dan segala macamnya. Anda silakan kaji sendiri. Nah, perihal misalkan, boleh gak sih misalkan saya sekarang jualan marketplace, saya kan sekarang gak punya website, itu gimana dan segala macam? Ya tadi, boleh. Sekali lagi, boleh. Kecuali Anda memang punya idealisme bahwa Anda tidak ingin negeri ini ya dikuasai oleh asing. Ya. Anda tidak mau negeri ini dikuasai oleh produk-produk orang luar. Yang Anda pengen memberdayakan produk-produk lokal, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda tanya saya bicara masalah hukumnya, silakan nanti Anda pelajari sendiri tentunya. Saya bisa jadi salah, gitu ya. Itu hukumnya boleh, gitu. Itu hukumnya boleh. Halal haram itu tergantung fakta brutal di lapangannya. Nah, terus bagaimana tanggapan saya? Kalau tanggapan saya, teman-teman, itu lebih kepada gini, ya. Melihat posisi Anda sekarang, sekali lagi melihat posisi Anda sekarang, gitu loh. Kalau misalkan posisi Anda sekarang itu sebagai seorang penjual, maka silakan Anda lakukan, ya. Karena saya tahu tidak semua orang itu langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi seorang pebisnis atau business owner. Tidak semua orang seperti itu, ya. Bagi Anda yang sekarang mengkampanyekan anti marketplace, tidak semua orang secerdas Anda, sekali lagi tidak semua orang secerdas Anda, sehebat Anda, seidealisme Anda. Ada yang orang lain itu mereka berjuang hidupnya jangankan untuk bisa makan enak, tapi untuk makan aja susah. Ya. Yang dia diajarin Facebook Ads dia kagak ngerti, yang dia diajarin copywriting kagak ngerti, nemu tempat jualan, ditambahkan marketplace, akhirnya dia jualan di sana. Ya. Kenapa dia jualan? Tertulis diselidiki motifnya adalah karena dia tidak mau bersentuhan dengan riba, gitu ya. Dia pengen punya rumah, tapi sekarang masih ngontrak karena gak mau beli dengan cara riba, gitu ya. Gak mau beli mobil, beli motor dengan cara riba, gitu ya. Akhirnya dia jualan, jualannya di marketplace, itu pedagang, ya. Jadi sekali lagi di sisi di balik buruknya itu tadi, buruk-buruknya kayak misalkan nanti datanya dicomotin, dibuat produk serupa, ya. Menjajah produk-produk lokal gak ada tempat gitu ya. Mereka ada sisi positifnya, sekali lagi mereka ada sisi positifnya. Positifnya adalah membantu para UKM yang masih levelnya pedagang, sekali lagi levelnya adalah tukang jualan. Itu nomor satu, catat baik-baik, dia punya sisi positif, tidak semuanya negatif gitu loh. Nah, tapi ingat, bagi Anda seorang penjual, pedagang, Anda harus mulai naik level, dipikirkan dari sekarang gitu loh. Jangan selamanya di situ gitu loh. Jangan selamanya jadi pedagang. Kenapa tidak selamanya jadi pedagang? Karena kalau misalkan Anda jualannya pakai marketplace, maka benar. Ya. Kalau Anda iklannya langsung ke marketplace, itu bodoh banget gitu loh. Kenapa begitu? Karena Anda tidak dapat data pixelnya. Anda tidak dapat data-data penting yang itu harusnya Anda bisa baca gitu loh. Anda kayak sedekah traffic ke mereka langsung. Itu secara teknikal, ya, secara teknis gitu loh. Maka Anda bangunlah bisnis online Anda sendiri. Anda punya website, Anda punya domain sendiri, punya toko online sendiri, ya. Dan banyak halnya gitu loh. Silakan Anda bangun itu semua, ya. Tapi catatan penting buat kita, buat kawan-kawan adalah tidak semua dari marketplace itu buruk, ya. Mereka membantu jutaan orang di Indonesia yang sekarang mempertemukan proses jual belinya. Itu mereka terbantu, ya. Banyak kok saya melihat, saya dekat dengan kawan-kawan dari pendiri berbagai marketplace dan luar biasa, mereka membuka lapangan pekerjaan sebegitu banyak, ya. Para penjualnya itu luar biasa. Dan kita jangan langsung menjudge itu salah, gitu. Jangan menjudge bahwa itu buruk banget, ya. Kita jangan pernah sibuk, ya. Jangan terlalu sibuk mengomentari amalan orang lain. Jangan terlalu sibuk mengomentari hidup orang lain. Kita bukan sutradara, apalagi kita juga bahkan bukan Tuhan, gitu ya.
bisa jadi malah bisa jadi amalan dia lebih besar daripada kita. Amalan dia lebih luar biasa dibandingkan kita gitu. Jadi positioning-nya adalah kalau Anda penjual, Anda boleh gunakan marketplace untuk jualan, sekedar dapur ngepul. Sekali lagi, sekedar dapur ngepul. Ya, tapi ingat, jangan berlama-lama Anda targetkan. 3 bulan misalkan, 6 bulan deh gua maksimal 6 bulan jualan di marketplace, selebihnya gua mau ke ini aja deh, mau buat bisnis sendiri misalkan. Silakan tinggalin, ya. Jadi informasi saya pribadi secara personal enggak pernah jualan di marketplace, ya. Kenapa begitu? Ya karena saya pribadi tidak ingin datanya hilang begitu saja gitu ya. Dan data saya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi ingat ya, kita tidak bisa juga menutup gitu, menutup diri bahwa itu bermanfaat buat mereka yang kepikirannya, yang kemampuannya belum sejago Anda yang jualannya, itu bisa di Facebook ad ya, di Facebook personal gitu ya, terus misalkan di website Anda sendiri gitu. Jadi kalau misalkan disimpulkan gitu ya, tadi ya teman-teman, boleh-boleh ya, selama tidak ada yang mengharamkannya gitu. Halal atau haram tergantung faktanya di lapangan ya. Dan bicara masalah tanggapan saya cenderung mendukung untuk ya, kalau secara untuk awal teman-teman penjual silahkan boleh gunakan, tapi jangan berkelamaan. Anda sadar bahwa Anda itu nanti bakal bisnis gitu loh ya. Jangan selamanya di sana gitu ya. Dan juga pada saat berbisnis Anda boleh mengkampanyekan anti marketplace gitu loh. Dalam artian ayo bangun brand Anda sendiri, ayo bangun merek Anda sendiri, bangun toko online Anda sendiri gitu ya. Tapi ingat ya, market kita itu tidak sama segmennya ya. Tidak semua pembisnis kayak kita gitu. Jadi kasih kelonggaran buat mereka yang memang butuh dapur ngebol dulu ya. Selebihnya baru naik kelas. Dan yang perlu jadi catatan juga adalah jangan sampai gitu ya, campaign anti marketplace ini porsinya itu lebih besar daripada porsi campaign anti riba gitu ya. Sekali lagi, karena apa? Ya anti riba itu wajar. Kenapa? Karena ini bagian dari dakwah gitu ya. Bagian dari dakwah gitu. Kenapa begitu? Ya karena di Al-Qur'an dijelaskan gitu ya, riba itu enggak boleh gitu loh. Riba itu haram gitu. Tapi anehnya sekarang orang-orang zaman sekarang di Facebook itu dengan bangganya mereka mengupload gambar gitu ya, foto dia dengan rumah terbarunya, foto dia dengan mobil terbarunya, foto dia dengan motor terbarunya dan banyak hal ya, dengan bangga seperti itu ya. Dan malu jualan, seolah-olah jualan itu adalah nista, seolah-olah jualan itu adalah haram. Padahal jualan itu boleh, halal. Yang riba yang haram ya. Nah, jangan sampai menggeser posisi itu. Jadi sebaiknya ketika Anda mengkampanyekan anti marketplace sama juga gitu loh, Anda mengkampanyekan anti riba. Jangan sampai yang anti marketplace-nya dikampanyekan keluar-keluar gila-gilaan, bahkan sampai Anda mengajak orang lain meninggalkan marketplace seolah-olah tidak ada kebaikan di sana sama sekali gitu ya. Tapi anti ribanya Anda tidak pernah kampanyekan. Bahkan parahnya adalah Anda sendiri sebagai personal, rumahnya, mobilnya, motornya, transaksinya semua pakai riba gitu ya. Atau mungkin bisa jadi benci sama orang yang memang mengkampanyekan anti riba. Ini hati-hati gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu amalan kita dengan orang lain itu seperti apa. Bisa jadi ya kita banyak dosanya, orang lain banyak amalannya. Jangan pernah mengecap orang lain itu buruk. Bisa jadi kita lebih buruk. Itu teman-teman ya, kurang lebih 15 menit ya sharing singkat cerita dari saya personal ya tentang pendapat fenomena marketplace. Memang pertumbuhannya luar biasa ya, dan kita harus sadar bahwa kalau bicara masalah negeri gitu ya, ya memang idealnya adalah semua orang bangun bisnis gitu ya, tidak pakai marketplace, kita bangun bisnis benar-benar gitu ya. Tapi tidak semua orang yang sekarang mau jadi pembisnis itu langsung ujuk-ujuk jadi pebisnis gitu loh. Parahnya adalah ketika tidak ada yang mengkampanyekan tentang bangun bisnis gitu ya, itu yang jadi bahaya. Makanya kalau saya pribadi secara personal, setelah kemarin sakit itu ya, saya mencoba untuk mewakafkan diri saya untuk teman-teman ya, untuk teman-teman UKM. Kalau ada yang mengundang saya gitu ya, kayak nanti siang saya ngisi di UKM, besok juga saya ngisi di X-Bank ya, minggu depan saya ngisi di berbagai tempat gitu ya. Saya pengen ajak teman-teman bangun bisnis gitu loh ya. Dan dalam prosesnya adalah, catatan penting buat kalian adalah pada saat membangun bisnis, bisnis bukan hanya sekedar mengejar profit ya. Sekali lagi, bisnis bukan mengejar profit, bisnis bukan hanya sekedar mengejar untung. Bisnis itu mengejar berkah, keberkahan gitu ya. Keberkahan itu gimana caranya didapatkan? Ketika yang kita lakukan itu sudah halal gitu. Dan menjaga prosesnya itu supaya benar-benar halal. Tidak ada penipuan, tidak ada sogok-menyogok ya, tidak ada memang hal-hal yang diharapkan oleh Allah kita lakukan.
Itu yang dimaksud dengan purpose dari bisnis itu sendiri. Oke, itu aja karena waktu saya sangat terbatas. Saya coba baca sekilas pertanyaan kawan-kawan di sini. Waduh, banyak ya ternyata yang komen. Waduh, bingung nih angkatnya yang mana ya nih. Siapa paling atasnya lah. Wah, ini malah mengundang. Mas, teleponnya kemana kalau mengundang antum? Silakan nanti kontak di Instagram saya, Mas. Mbak ya, Mbak tuh Mas nih. Instagram saya ada, di Instagram itu ada nomornya tim saya, Mas Mirza. Ya. Selama jadwal saya kosong, dan memang saya pribadi sedang kosong, benar-benar kosong, tidak ada agenda, insya Allah saya meluncur. Anda tidak harus bayar, ya. Paling Anda tanggung transportasi aja sama penginapan, itu aja sih. Secara personalnya tidak harus. Bisnis adalah ibadah, yes, setuju. Ya. Bisnis adalah ibadah. Siap Semarang undang, Kang. Wih, siap, Mbak. Ya, temu alumni SM Funneling nanti ya. Nah ini, wah mantap nih. Saya keluar dari pekerjaan riba, Mbak, insya Allah berkah dengan pekerjaan usaha saya ini. Bagus ya, keren. Dan saya salut sama teman-teman yang berkomitmen untuk meninggalkan sesuatu yang haram untuk menuju ke yang halal. Gitu ya. Halal artinya di sini adalah Allah perbolehkan, Allah bersamai, ya Allah izinkan gitu ya. Karena apa? Ya tadi ya, kalau kita terus-terusan berada di sana, ya batin ini gak tenang. Saya punya teman alumni bank yang dia ketika kerja, ya gimana? Di satu sisi tekanan kerjaan, atasan, di satu sisi juga hati itu bergejolak gitu loh. Yes, bisnis bukan hanya sekedar mengejar profit, tapi mengejar berkah ya. Jaga aktivitas semuanya, jangan sampai jadi madorot ya, jangan sampai jadi mendekatkan kita pada apa ya, pada nerakanya gitu, pada hal-hal yang memang Allah larang gitu ya. Lanjut, yang lain. Berarti pengusaha semua kan bisa nonton jam segini. Bisa jadi, Bro, ya. 335 bisa jadi para pebisnis online semua nih ya. Mana lagi? Ah, ini banyak nih. Waduh, waduh panjangan ini pusing. Ada nyepam ini, aduh, hati-hati jangan suka nyepam ya. Ah, ini Kang Agung. Wah, beliau nih jebolan luar biasa di dunia fashion ya, mastah ya. Nuhun Kang Dewa, awasannya insya Allah biar makin bisa kaya dan mayakan. Setuju ya. Tugas kita adalah bisa berbuat dampak ya, legacy buat kawan-kawan kita, buat umat gitu ya. Karena apalagi sih yang kita kejar di muka bumi ini gitu ya. Tugas kita pada umumnya adalah pada apa ya, selayaknya kita niatkan bisnis ini, jualan ini untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kata Reza Rendi, employee of Allah-nya itu ada 3 peran. Yang pertama adalah ibadah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Yang kedua adalah khalifah ya. Yang ketiga adalah dakwah. Ini bagian dari dakwah kita juga. Lanjut. Saya mau jualan tapi masih bingung, belum dapat ilmunya. Jalan dulu aja ya. Kalau ilmu itu nanti di sambil jalan aja. Jangan mikir bahwa gak ada pengalaman. Justru ketika Anda terjun, insya Allah akan dapat pengalaman. Nah ini. Mbak Rizka, jadi kalau mau bangun bisnis bisa lewat marketplace untuk naik konsumen. Tadi ya, bicara masalah tergantung dulu Mbak. Jadi untuk naikin traffic ya, kalau memang Anda sudah punya bangun bisnis sendiri, punya toko online sendiri, ya bisa Anda gunakan traffic Facebook Ads, Google Ads, IG Ads ya, AdWords dan lain-lain. Tidak harus marketplace. Justru kalau saya sih pribadi ya, lebih cocok marketplace itu digunakan untuk penjual online, bukan pebisnis online gitu ya. Kalau Anda sudah punya bisnis, punya website, toko online sendiri, channel distribusi sendiri, ngapain pakai marketplace gitu. Karena alasannya tadi gitu ya, data-data kita bisa digunakan yang wallahu alam wisawab gitu ya, digunakan dengan hal yang tidak oleh mereka. Daripada begitu, mendingan kita kontrol aja yang memang bisa kita kontrol. Maka jualannya trafficnya yang bisa kontrol aja, pakai email gitu ya, pakai Facebook ad gitu ya, pakai yang bisa kita kontrol sendiri gitu. Caranya gabung bisnis sama Kang Dewa gimana? Tergantung bisnis yang mana. Saya garap beberapa niche bisnis. Saya ada jualan untuk yang produk buku, ada hijab, ada kosmetik, ada anak pintar juga di bagian produk edukasi anak. Silakan nanti Anda pantau aja lah Facebook saya dan Instagram saya ya. Saya sering promosi tentang peluang-peluang usaha itu kok. Bank itu haram ya. Tidak semua transaksi di bank haram, teman-teman. Anda silakan kaji lagi ya. Itulah pentingnya teman-teman. Kenapa kita harus halakoh ataupun liko gitu ya. Namanya apapun itu kajian gitu ya. Kita ini belajar bisnis setiap hari tapi mengkaji diri tidak ada gitu loh.
itu yang jadi bahaya gitu ya. Padahal tadi ingat teman-teman ya, bisnis itu pilihan ya. Dakwah itu kewajiban, ngaji itu kewajiban. Tiap pekan Anda minimal satu kali sekali gitu ya bertemu dengan guru Anda, dengan mentor Anda gitu ya, untuk mengkaji Islam ya. Mengkaji tentang fikih muamalah, mengkaji tentang sistem ukubat dalam Islam, hukum dalam Islam. Mengkaji tentang sistem pergaulan dalam Islam, sistem nidom ijtimai gitu ya, dan lain-lain banyak hal ya. Anda pelajari hal itu gitu. Jangan cuma sekedar belajari mutakhir closing, copywriting, Facebook ad. Tidak dibawa mati teman-teman semua. Tapi kepahaman kita tentang sakofa Islam, tentang siro gitu, akan membantu kita dalam mendakwahkan Islam ke banyak orang gitu teman-teman ya. CX Bank, wih mantap nih. CX Bank suatu saat mau-mau ah Kang Dewa. Mangga silakan. Saya besok ngisi di X Bank Bandung teh. Kang, suami saya arsitek di developer, untuk gaji saya masuk riba apa enggak ya? Tergantung kasusnya, Mbak, ya. Tergantung kasusnya. Kalau gajinya memang dari arsiteknya sih enggak gitu ya. Tapi kalau kasusnya spesifik misalkan ada sedikit sungkur apa khusus gitu ya, maka itu bisa jadi. Cuman Anda bedah dulu, mending tanya ke ustaz yang terdekat sajalah ya. Seingat teman-teman saya bukan ustaz ya. Saya mending Dewa Selling aja lah yang hobi jualan gitu ya. Oke, yang lain ada yang lagi? Wah, ini banyaknya. Jangan nanya hukum ke saya, teman-teman. Saya takut nanti salah ya, bisa jadi dosa buat saya gitu ya. Jadi mending kaji sendiri saja gitu ya. Belajar lagi kajian muamalah dengan teman-teman dan ustaznya di tempat masing-masing. Hidupkan masjidnya dengan kajian coba. Bisnis terbaik adalah bisa memberdayakan orang lain. Yes, memperdayakan orang lain, bermanfaat buat sesama, dan pastinya adalah diridhoi oleh Tuhan, diridhoi oleh Allah ya, jangan sampai menghajar gitu aja. Kang, kapan Surabaya? Saya belum ada jalan Surabaya lagi. Kang, jelasin dropship katanya haram. Wah, ya itu tanya ke Ustaz aja, jangan tanya ke saya. Penjelasannya lumayan mumet ya. Faktanya itu membedah faktanya lumayan mumet ya. Jadi mending tanya ke tempat ngobrol aja ke Ustaz yang bisa Anda ngobrol panjang lebar studi kasus gitu. Atau mungkin kita perlu buatkan e-course-nya ini ya. Halaqah bisnis gitu. Ini jadi peluang duit ini. Mending Anda tanya ke Ustaz aja deh ya. Jangan nanya hukum saya. Oke, lanjut. Kang, itu pakai aplikasi apa? Ini pakai aplikasi BeLive, teman-teman. 5 menit lagi ya sebelum saya jemput anak saya. Marketplace yang syar'i ada enggak, Kang? Katanya. Sejauh ini yang saya lihat, ya syar'i itu tergantung apanya ya. Syar'i itu apanya gitu loh. Jadi teman-teman harus lihat dulu pondasi atau apa namanya? Dasar menghukuminya apa gitu. Syar'i itu ketika apa? Terus jelas. Ini ada yang nanya aktivasi akun Billionaire Store, silakan kontak tim Billionaire Store ya. Wah, kaget ternyata mau kendor enggak mungkin. Ya enggak lah. Itu tugas kita semua ya, teman-teman. Enggak boleh disepelekan ya. Tugas berdakwah itu bukan cuma sekedar tugasnya ustaz dan ulama, tapi kita juga sebagai pebisnis ada tugas akan hal itu. Jadi dimanapun, kapanpun yang kita bisa hajar boleh. Ada apa dengan MP? Kok tidak diperbolehkan? Siapa yang tidak membolehkan? Ya makanya itulah. Banyak orang yang langsung tiba-tiba menjudge tanpa paham fakta. Tanya, gitu. Jadi makanya kuncinya di sini adalah belajar lagi. Udah ya teman-teman, udah ada 300 orang yang nonton. Silakan teman-teman yang sekiranya dapat manfaat dari video ini, silakan sebarkan ke banyak orang di sekitar Anda. Ya, jadi kesimpulannya apa, Kang? Ya, Anda bisa tonton ulang video saya ini. Kesimpulannya apa? Intinya adalah saya tidak akan mengecap bahwa ini haram atau halal, karena kita harus dalami faktanya terlebih dahulu. Kalau bicara masalah boleh-boleh, karena hukum semua hal adalah mubah dan kita boleh melakukannya, kecuali ada yang mengharamkannya. Jelas kayak riba haram. Terus bicara masalah, kalau mengomentari orang yang anti marketplace adalah bicara masalah idealisme, bicara masalah value yang diperjuangkan, itu tidak salah, mereka pun tidak salah ya, dan saya juga suka dengan mereka gitu ya. Yang jadi salah adalah ketika mengkampanyekan sembari menjudge orang lain salah, itu yang jadi bahaya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Silakan share ke sebanyaknya orang. Semoga bisnis kawan-kawan itu makin tumbuh, makin berkembang, jualannya makin laris dan makin top ya, makin dekat sama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.